Halo semuanya, kali ini aku mau unboxing Nanana Surprise Doll yang baru aja aku beli di Shopee. Nanti kalau kalian pengen beli juga, linknya bakal aku taruh di description box. Happy watching! Oh iya, ini aku bayarnya cuma 200 ribuan loh, karena waktu itu di Shopee-nya lagi discount. Terus aku juga nukerin koin, dan aku bayarnya nggak sampai 250 ribu. Bubble wrap-nya nggak terlalu tebel, tapi karena dikirimnya pakai kardus, jadi packaging-nya tuh masih aman banget nyampe sini. Cara bukanya ditekan di bagian telinga ujung atasnya, terus tinggal dibuka aja deh. Tapi menurut aku kalau anak kecil perlu didampingin sih ngebuka ini, karena potongannya tuh tajem-tajem banget. Di dalamnya ada satu plastik bag, satu petunjuk, sama satu buah sedotan dari kertas. Nah, di sini kita tuh disuruh buat niup plastik bagnya biar jadi balon. Terus ntar plastik bagnya kita tekan bakal keluar konfeti gitu. Di dalam plastik bag yang besar ini ada satu pouch bulu-bulu bentuk kucing, satu katalog, dan dua plastik bag kecil. Nah, di dalam pouch kucingnya itu ada shell yang di dalamnya ada bonekanya itu. Untuk bonekanya sendiri ini tipe yang soft, bahannya dari kain, terus di print gitu. Bagian topinya nggak bisa dilepas, jadi dia benar-benar nempel di kepalanya. Nah, untuk badannya sendiri dia nggak poseable banget ya. Jadi yang bisa digerakin cuma kepalanya doang, tangan dan kakinya. Tapi nggak bisa ditekuk-tekuk, bahkan dia juga nggak bisa duduk. Jadi posisinya cuma bisa berdiri doang. Aku lihat di review-review orang, mereka nggak bisa berdiriin, tapi punya aku bisa berdiri. By the way, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. I'll see you guys next time, bye!